Yang di mana, Man? Masih bersama gue, aduh kita dulu kita biar gak selek. Banyak banget ini kontennya. Sampai ngopi dulu dah, ngopi dulu biar enak. Ah, enak banget ya. Oke, banyak banget yang pada nanyain. Ah, bikin konten kerak basi. Kemarin kan lo jackpot ya kan, tiba-tiba burungnya bunyi. Jadi lo harus menjabarkan sedetail-detailnya tentang rawatan lu. Kita pengen rawatan lu, ah. Karena yang lain udah dicoba. Ya, lu doang yang udah dicoba. Oke. Okay. Ya. Pertama, kalian ngombyok, pastikan jantan. Orang nggak ada yang bacot. Ah, itu bukan ngombyok, itu kan pilihan jantan semua. Ya kan yang namanya ngombyok itu, burung yang masih ada di dalam sangkar besar, kita milih salah satu. Ya, bukannya udah bunyi. Kalau udah bunyi namanya bahan ataupun udah jadi. Kalau ngombyok itu burung rame-rame, Om. Itu namanya ngombyok. Cuma kemarin gue taruh kamera gue di sini, gue lagi nyemprot. Ternyata kameranya ke sini. Ada yang komen, bener itu ya. Nyemprotnya kemana? Kameranya kemana? Gue nggak taruh di sini kemarin tuh GoPro-nya. Ah, yaudah nggak apa-apa ya. Sorry kemarin. Tapi kalian bisa ditanya ke Bitung. Kiosnya namanya apa, Galeri Kicau apa ya? Pokoknya Mas Tio aja, orang pada tahu lah Mas Tio. Silakan tanya ke dia, benar atau enggak gua ngombyok? Ya. Teman-teman di sana pasti pada tahu ya, si Pahmi tahu gua ngombyok di sana ya. Silakan. Harganya 150 kalau udah fix jantan, tapi belum bunyi itu masih diombyokkan ya. Nah, gua sampai rumah yang gua rawat nih ya. Gua sampai rumah. Jangan dipurin dulu. Burung itu giras, iya, karena burung itu belum ada yang ngejual anakan. Kalau dari anakan mungkin nggak terlalu giras, ya. Tapi kalau ini dapatnya dari nangkep, baik itu jaring ataupun pulut, pasti akan giras. Kalau udah dewasa, ya kan. Naluri hutannya masih ada, gitu. Naluri alam bebasnya masih ada. Sehingga saran dari gue pertama adalah bikin tangkringan sejajar gini nih, kayak ciblek gitu ya. Kayak ciblek, jangan satu. Gue pernah satu terbang, guys, nyemplos, eh. Jadi tangkringan dua atas ya, biar dia loncatnya di atas. Jadi kalau kita masukin tangan, dia nggak nyemplos. Itu salah satunya. Kenapa harus pakai tangkringan dua di atas? Yang keduanya, nggak usah ngepurin dulu. Ya. Jadi benar-benar kalian kalau ngasih jangkrik nggak mau sih ini burung. Ini lebih cenderung ke ulet-uletan. Kalau nggak ulet, kadang ulet Hongkong dah. Ya. Antara dua itu, kalau nggak kroto dia suka. Ya udah. Intinya pertama bunyi dulu. Ya, kalau burung udah bunyi baru terapi buat ke pengepuran. Kalau udah ngepur barulah jinak. Bisa itu sering dimandiin, dipegang dan lain sebagainya. Tapi kalau gua belum juga ngepur, belum juga jinak, oh udah sold out. Jadi, kesimpulannya adalah gua ngerawat belum sampai tuntas tapi sudah sold out. Sombong amat lah. Ya gimana? Nah, jadi kalau misalnya nanya, itu caranya gimana? Ya gue mungkin ngasih tahu doang tahapan-tahapannya. Dapat dari Om Yokan, jangan dingepurin dulu. Ya, gue mah ablak, taruh di situ aja. Ngebersihinnya, tainya. Kalau udah bunyi mah oke setiap hari. Kalau belum bunyi mah, ya 3 hari sekali, 2 hari sekali. Yang penting kasih makan, air ganti. Beriarin, tai-tainya banyak gitu ya, numpuk gitu. Gak jadi masalah sih kalau gue mah. Yang penting bunyi dulu aja burung ini tuh. Sama kayak burung-burung yang konten sebelumnya gitu. Nah, kerak basi ini kata orang, wah rawatannya kayak gini. Kalau kalian belinya dari Om Yokan, mungkin kosnya kurang ya.
Karena mahal banget loh. Ini tuh gue kemarin kejual 1.200.000 loh. Serius kalau udah bunyi. Ternyata rebutan. Satu rebutan yang kedua emang susah. Ya. Jadi semakin langka. Karena ini burung bukan endemik Indonesia. Ini tuh burung migrasi. Jadi ada yang arahnya ke Indonesia. Bukan burung dari luar ya. Kalau dari luar kan kayak apa ya. Ntar dulu. Cungkok mau ada ya. Kayak wambi mungkin ya. Jadi burung HI harus impor. Kalau ini enggak, ini migrasi. Jadi populasi di sana dia akan keliling gitu. Sesuai dengan alam kalau enggak salah tuh angin gitu. Jadi ke Indonesia ditangkap sama orang Indonesia. Nah, siapa tahu kalian misalnya beli sejodoh enggak niat buat ngegacorin buat di populasikan karena bagus loh burung ini loh. Ini kalau menurut gua kayak ciblek sawah gitu. Jadi kayak ngebasmi hama kalau menurut gua. Makanya kalau ciblek-ciblek sawah jangan dipikat harusnya. Biarin. Karena kan di sawah, di padi gitu. Biarin karena serangga-serangga yang ada di sawah itu dimakanin sama dia loh, guys. Mungkin harus ada aturan ya. Tapi gak jadi masalah ya. Namanya juga hobi kan, enggak bisa kita larang. Nah, jadi kerak basi pertama kalian kalau udah dapat itu fix jantan ya. Kalian tinggal ngebunyiin dulu, jangan ngepurin dulu, udah itu aja dulu. Kalau udah nanti udah bunyi ya, walaupun belum ngepur udah kejual, mungkin sampai situ kita ceritanya juga. Ini juga sama. Jadi rawatannya paling simpel, kerak basi. Ini mau sambil ngopi juga selesai. Tapi gila loh, kalau menurut gua ini buat masteran trotolan, buat masteran burung-burung murai bagus loh karena dia akan ngilangin ngukul kalau menurut gua. Dia kayak nyusun lagu tapi panjang-panjang gitu. Enak loh. Mungkin itu aja untuk masalah kerak basi, enggak usah dibikin bawel, enggak usah dibikin rumit. Karena gua udah ngejual beberapa kali dari omyok, gua ngomyok, gua dapat belum ngepur udah pada kejual. Itu doang. Apalagi ya? Udah itu doang loh. Paling gampang, kerak basi itu paling gampang. Paling simpel, cuma dia giras doang. Girasnya bukan ancel-ancelan sih ya, jadi bukan giras gelombangan nabrak-nabrak, enggak, dia bagus, paruhnya juga bagus gitu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk masalah kerak basi. Nanti mungkin kalau sampai ngepur kayak gimana, gue akan cerita lagi. Karena gue belum nyampe konten itu, gue kasih tahu kisi-kisinya tadi ya. Dapat bunyiin, udah bunyiin, terapi, makan pur, barulah jinak. Udah itu aja. Harganya biasanya mahal kalau udah sampai jinak. Oke, okay, thank you udah pada watching bersama gue Aduki. Nanti akan ada vlog-vlog atau konten berikutnya di Masker Offside bersama gue Aduki. See you next time, bye-bye.